Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata ila billa amma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala kita kembali berjumpa dalam kajian silsilah akidah Aqidah sunnah wal jamaah. Aqidah yang diwariskan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Aqidah yang semestinya seorang muslim. Dia berusaha untuk memahami sebaik-baiknya. Karena merupakan dasar-dasar agama dia. Sebagai seorang muslim. Para pemirsa yang rahmati Allah. Pembicaraan kita. Sedang dalam pembicaraan tentang nawakudul islam. Beberapa pembatal islam. Dan sebagaimana telah kita sampaikan di awal pembahasan. Bahwa para ulama. Di antara Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Membawakan pembatal islam yang sepuluh. Yang sesungguhnya. Pembatal Islam sangat banyak yang dalam kitab-kitab para ulama dibahas dalam kitab Riddah pembahasan tentang perkara-perkara menjadikan seorang dia murtad dari agamanya dan yang disebut oleh Syekh mana dikatakan di akhir pembahasan ini perkara yang sangat banyak terjadi dan perkara sangat berbahaya yang sering terjadi di tengah-tengah kaum muslimin di antara sepuluh pembatal Islam, kita telah menyampaikan tiga pembahasan. Yang pertama, asyirku fi ibadatillah. Kesyirikan di dalam hal beribadah kepada Allah SWT. Dia persembahkan ibadah kepada salin Allah. Sedangkan tuntutannya adalah bagaimana kita mentohidkan Allah dalam masalah ibadah. Yang kedua, man wa bainallahi orang yang mereka menjadikan perantara antara dia dengan Allah dalam masalah ibadah dia yad'unhum wa yas'aluhum syafa'ah wa dia berdoa kepada para perantara dia meminta syafaat pada para perantara dan bahkan dia bertawakal juga kepada para perantara dan ini merupakan perbuatan bagian bersyirkun ibadah akan tapi disendirikan oleh syekh dalam rangka untuk lebih menekankan dan menegaskan satu di antara jenis kesyirikan ibadah yang ini mengangkat wasilah perantara antara dia dengan Allah dalam hal ibadah yang sangat banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin dan ini merupakan hakikat kesyirikan orang-orang musyrik di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, malam yukafil muslimin, malam yukafil musyrikin, malam yukafil musyrikin, atau syakka fi kufrihim, atau sohaha madhabahum, orang yang mereka tidak mengkafirkan, orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Atau mereka ragu tentang kekafiran mereka. Atau bahkan mereka membenarkan madhab kekafiran dan kesyirikan mereka. Tidak mengkafirkan apa yang Allah kafirkan. Maka ini tentu adalah penentangan yang sangat nyata terhadap apa yang dikendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan menyelisih keyakinan sangat mendasar tentang kafirnya orang kafir dan penyakit ini mulai banyak melanda di tengah-tengah kaum muslimin khususnya orang-orang yang mereka telah terkena berbagai macam syubhat dari orang-orang yang rusak pemikirannya dari kalangan al-bida yang mereka seakan-akan tidak bisa lagi bisa membedakan antara kafir dan muslim iman dan kufur dan telah kita bahas sekilas tiga poin pembahasan di atas dan sekarang kita masuk pada pembahasan yang keempat. Mani taqada anna hadiyah ghairin nabi sallallahu alaihi wasallam akmal min hadihi. Wa anna hukma ghairihi ahsan min hukmihi. Kalladhi yufadzilu hukma tawagid. Pembatal Islam yang keempat adalah Orang yang mereka berkeyakinan, barang siapa berkeyakinan. Bahwa petunjuk selain petunjuk Rasulullah lebih sempurna. Dan hukum selain hukum Rasulullah lebih baik dibandingkan dengan hukum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti orang-orang yang mereka lebih mengutamakan hukum-hukum tauhid -hukum Dibandingkan dengan hukum-hukum Allah, subhanahu wa ta'ala, para pemirsa yang dirahmati Allah, subhanahu wa ta'ala, kenapa perkara ini menjadi pembatal Islam? Keyakinan bahwasanya ada petunjuk yang lebih sempurna dibandingkan petunjuk Nabi, dan ada hukum yang lebih baik. dibandingkan hukum Allah Subhanahu wa taala hukum Rasulullah sallallahu Seorang muslim berakidah la ilaha illallah. Dan kalimat la ilaha illallah menuntut untuk diwujudkannya ibadah totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu di antara bentuk ibadah adalah bertahkim dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. sebagaimana syahadat kita asyhadu alla ila illallah dan syahadat kita wa asyhadu anna muhammad rasulullah syahadat asyhadu alla ila illallah maka menegaskan bahwa semua sesembahan selain Allah adalah sembah yang batil sehingga hanya Allah Subhanahu wa taala yang layak disembah dan tidak ada sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sembahan yang sebenarnya selain Allah Subhanahu wa taala. Dan syahadat Muhammad Rasulullah bahwa satu-satunya syariat yang boleh dijalankan dalam rangka untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala adalah syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan dengan sejelas-jelasnya dan hendaknya menjadi sebuah keyakinan yang tersimpul di hati seorang mukmin yang bertauhid bahwasanya Allah telah menurunkan agama ini dalam bentuk itu dinul Islam Inna dina islam wa yabtaghi islam min ahadihim fala Barang siapa yang beragama dengan selain Islam fala minhu Wahyu fil akhirat min al khasirin dan dia di akhirat akan termasuk orang rugi Allah tegaskan agama Allah adalah Islam inna dina in Islam dan Allah tidak akan pernah menerima agama kecuali orang mereka menjadikan Islam sebagai agama mereka Wa ghair al Islami dina fala yukbal minhu wahyu fil akhirat min al khasirin dan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa agama Allah adalah agama yang sempurna. Agama yang sempurna. Sebagaimana Allah tegaskan al yauma akmaltu lakum dinakum wa athmamtu alaikum ni'mati wa raditu al-islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Dan aku cukupkan nikmatku atas kalian. Dan aku riba Islam menjadi agama kalian. Dan kesempurnaan Islam menjadikan seorang Muslim telah mendapatkan karunia besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelasimanya ketika dia telah mendapatkan nikmat Islam yang sempurna dan diyakini sempurna yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak lagi membutuhkan syariat yang lain dari selain syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Al-Imam Malik rahimallahu taala mengatakan Man fil Islami bid'atan fayaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah Barang siapa yang dia membuat-buat perkara baru dalam agama ini, Lalu dia pandang perkara yang dia buat itu adalah perkara yang baik, yang tidak pernah ada dalam ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sungguh dia telah menuduh bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkhianat terhadap risalah yang wajib disampaikan kepada umat manusia, karena Allah telah mengatakan sempurna, dan ternyata dia sempurnakan dengan bid'ah yang dia adadakan berarti Rasulullah berkhianat dengan penyampaian risalah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa hukum Allah yang terkandung di dalam dinul Islam yang Allah turunkan ini adalah hukum terbaik. Bahkan barang siapa yang mereka ada keraguan tentang kesempurnaan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tentang kesempurnaan hukum Islam. Allah tantang mereka. Wa man ahsanu minallahi hukman Apakah memang ada hukum yang lebih baik dibandingkan hukum Allah Subhanahu wa taala? Apakah memang ada hukum yang lebih baik dibandingkan hukum Allah Subhanahu wa taala? Maka wahai orang yang sombong Wai orang yang angkuh, Weil orang hatinya dipenuhi dengan kemunafikan dan kekufuran, cobalah sambut tantangan Allah Subhanahu wa taala. Buatlah muqaranah, buatlah perbandingan antara hukum Allah dan yang lainnya. Lalu nilailah dengan akal yang jernih, hati yang jernih. Mana yang lebih baik antara hukum Allah dan hukum selain Allah Subhanahu wa taala? Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dasar-dasar yang disebutkan Allah tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang yang mereka telah mengikatkan diri dengan keimanan dengan syahadat yang diucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah maka dia memiliki kewajiban untuk bertahkim. Dia memiliki kewajiban untuk berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. dan sifat seorang mukmin berkaitan dengan segala seruan Allah sami'na wa ta'na inna ma al mu'minina idha du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ta'na dan tidak ada ucapan seorang mukmin apabila mereka diseru oleh Allah dan rasulnya untuk menerapkan hukum yang Allah ajarkan maka ucapannya hanya satu sami'na wa ta'na ini ciri seorang mukmin Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala sungguh sangat heran kepada orang-orang yang mereka menyangka dirinya mukmin Akan tapi ternyata di hatinya memiliki keinginan untuk bertahkim, untuk dia berhukum kepada hukum selain Allah subhanahu wa ta'ala, kepada hukum tawahid. Alam tara ila alladina yas'umuna annahum amanu bima unzula ilayka wa ma unsila min umiru Apakah anda tidak perhatikan tentang orang yang mereka menyangka dirinya itu dia beriman kepada Al-Quran dan kitab sebelum Al-Quran? Dia sangka, dia klaim dirinya telah mengimani Quran dan kitab sebelumnya. Tapi aneh, di mana keanehannya? Seharusnya kalau dia hatinya betul-betul mengimani Quran, itu dia akan tunduk dengan Quran. Dan dia akan menjunjung tinggi Al-Qur'anul kiri. akan tapi enggak. Dia bahkan yuriduna ayataha kamu ila tauhid. Dia justru ingin berhukum dengan hukum tauhid. Hukum yang bertentangan dengan Islam. Hukum yang tidak pernah ada dalam Islam. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengingkari kaum Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pun bersumpah bahawa orang-orang seperti ini sungguhnya bukan mukminin. Kata Allah, "Fala warabbik. Fala Fala warabbika." Demi Allah kata Allah. Allah bersumpah dengan keagungan Allah. Allah bersumpah dengan rububiyah Allah. Yang menurunkan Alkitab dengan sempurna. Yang mengetahui segala permasalahan kehidupan umat manusia. Yang mengetahui tentang masalah dan mafasid bagi makhluknya. Apa yang Kamu jadikan baiknya atau rusaknya umat manusia. Allah bersumpah dengan rububiyah Allah. La yu'minun. Sesungguhnya mereka bukanlah kaum mukminin. Sesungguhnya mereka bukanlah kaum mukminin. Hatta yuhakimu fi ma syajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusim harajan mimma qadaita wa tasliman. Mereka bukanlah mukminin hingga dia mewujudkan tiga perkara dalam kehidupan mereka dengan keimanannya itu. Yang pertama, dia betul-betul sanggup hatinya ada ketundukan, kesanggupan. Ada sikap ada sikap kesanggupan untuk menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakim yang memutuskan segala perkara kehidupan mereka. Sehingga dia siapkan dirinya untuk tunduk dan patuh dan menerima apa yang diputuskan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Gak pantas kata Allah Subhanahu wa taala Wa ma kana lil wa la mu'minatin idza amran amrihim tidak pantas kata Allah orang yang mereka mengatakan dirinya mukmin laki-laki atau perempuan ternyata ketika Allah dan Rasulnya telah memilihkan sebuah perkara keputusan lalu dia masih memiliki pilihan lain selain yang dipilihkan Allah dan Rasulnya. dia tolak pilihan Allah lalu dia memiliki pilihan yang lainnya ini nggak pantas mengatakan dirinya mukmin yang kedua, summa la yajitu fi anfusi Lalu tidak didapatkan dalam hatinya rasa berat. Tidak didapatkan dalam dirinya rasa berat terhadap apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. dan kemudian dia tunduk sepatu-patuhnya. Sehingga dia punya kesanggupan dia memiliki kelonggaran dada, kelonggaran hati untuk menerima ridha dan dia memiliki sikap taslim, tunduk dan patuh sami'na wa ata'na. terhadap apa yang diputuskan Allah dan Rasul-Nya alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah mukmin. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwasanya hukum hanya milik Allah. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hanya milih Allah Subhanahu wa taala. hukmu, laul halq wa laul ham lawul, lawul halku, lawul hukmu hanya milih Allah Subhanahu wa taala hak penciptaan dan hak untuk memberikan hukuman. Laul wal amru. Laul wal amru hanya milih Allah, hanya haknya Allah mencipta dan meletakkan aturan-aturan dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tegaskan bahwasanya inil hukum illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya orang-orang yang mereka berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan mereka telah mengangkat syuraka, telah mengangkat sekutu selain Allah telah mengangkat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Am lahum syuraka'u syara'u din malam ya'dan billah. Apakah mereka memiliki syuraka, memiliki tandingan-tandingan yang mereka membuat syariat untuk mereka, yang mereka membuat syariat untuk para penyembahnya, mengangkat hakim selain Allah, bertahkim kepada hukum selain hukum Allah sama dengan mereka telah mengangkat syuraka orang-orang Yahudi Allah Subhanahu katakan dengan syirik kesyirikan mereka dalam bentuk ini mengangkat para pendeta, para ulama mereka untuk menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal dan ini merupakan perbuatan syirik billah. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbarahum arbaba min dunillah orang-orang Yahudi dan Nasrani telah menjadikan para pendeta dan para ulama mereka menjadi arba' min dunillah, menjadi rob-rob sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apa? Penyembahan yang mereka lakukan diperjelas dengan kisah Adi bin Hatim seorang mantan Nasrani yang dia mengatakan ya Rasulullah lasna buduhum ya Rasulullah kami tidaklah menyembah para para pendeta dan para pendeta kami maka kata Nabi ini atuhilluna alisa yuhilluna ma haram wa tuhillun ma wa bukankah keadaan kalian ketika para pendeta dan para ahbar ulama kalian menghalalkan yang Allah haramkan kalian ikut menghalalkan yang Allah haramkan ketika mereka mengharamkan yang Allah halalkan kalian ikut mengharamkan yang Allah halalkan Bala demikiannya Rasulullah, kata Nabi tilika ibadatuhum. Itulah bentuk ibadah mereka kepada para pendeta dan para ulama mereka. Menghalalkan yang Allah haramkan, mengharamkan Allah halalkan. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita setiap ada perselisihan hukum kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in ta fi syai'in eh, fa tanasatum farudduhu syai ila Allah wa rasuli Apabila anda memiliki perselisihan suatu masalah, maka kembalikan keputusannya kepada Allah dan Rasulnya, kepada Al Quran, kepada As Sunnah Nabawiyah. Masal muslimin, perkara ini sangat penting untuk kita fahami, karena kita mendapatkan fenomena di tengah-tengah masyarakat kita. Alangkah sangat banyaknya orang-orang seorang Muslim, kaum Muslimin, yang mereka telah keliru di dalam memiliki sikap-sikap Berkaitan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara mereka ada yang terjatuh dalam sikap menentang, bahkan menentang hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah telah tegaskan dalam hukum-hukum Allah mereka tentang mati-matian, Allah memuah Allah hukum potong tangan bagi pencuri, raja bagi pezina, dan semisalnya, maka mereka tentang habis-habisan. Mereka seakan-akan ingin tampil seperti Firaun dan kawan-kawannya. Wa biha. Mereka menentang apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, di antara mereka pula ada yang istihlal, menghalalkan yakni meng menghalalkan berhukum dengan hukum selain Allah yang tidak pernah disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara mereka pula ada yang menyamakan antara hukum Allah dan hukum selain Allah Subhanahu wa taala padahal Allah al khalik dan manusia dan manusia makhluk bagaimana mereka menyamakan al khalik dan makhluk di antara mereka bahkan ada yang mengutamakan selain hukum Allah dibandingkan hukum Allah Subhanahu wa taala sehingga dianggap hukum yang paling ideal adalah hukum selain hukum Allah dan di antara mereka pula ada orang yang mereka menganggap Bahwasanya hukum-hukum tauhid itulah hukum Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ini fenomena yang sangat menyedihkan yang banyak tidak difahami oleh kaum muslimin yang seharusnya bagaimana setiap muslim faham tentang akidah mereka wajibnya bertahkim dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Inilah singkat penjelasan pembatal Islam yang keempat yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik kefahaman agama dan taufik amal sehingga kita menjadi hamba Allah yang lurus istiqamah hingga kita kembali kepada Allah dalam keadaan khusnul khatimah di atas asrat al mustaqim dan dipanggil Allah dengan panggilan indah ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radhiyatan mardhiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam salam, alaikum warahmatullahi wabarakatuh